Barto. Iya, Pak. Ini saya mau buat sebuah acara musik. Kira-kira kita perlu apa aja? Kalau itu saya banyak kenalan, Pak. Organ tunggal yang penyanyi dua ada. Penyanyi dua bisa. Ini musik buat acara di stasiun TV, bukan acara sunatan. Maaf. Ya, kalau itu saya perlu teman, Pak, karena tidak bisa saya tangani sendiri, harus ada teman. Oh, saya udah siapin ada karyawan baru yang saya akan masukin ke tim kamu ya. Ya, boleh. Kamu kan sebagai kreatif senior. Dari ya, TV ya. Ini belum ada, kamu udah kerja di sini ya? Iya. Jadi, waktu gedung ini belum ada, saya peletakan batu pertamanya saya yang ngecor, Pak. Coba. Karyawan baru sini masuk. Oh, baru ya? Baru, Pak, iya. Berarti di bawah saya dong? Iya, ini junior kamu nanti. Tahu musik nggak? Tahu, Pak. Saya memang membidangi itu, Pak. Tugas saya membidangi itu. Gua tanya nih, tahu musik? Tahu, Pak, tahu. M! Apa? Menyatukan nada dan lirik menjadi satu. Ungu Band sudah melakukan itu. S! Eh, Sigit Purnomo vokalis terbaik. I! Ih, masa nanya mulu? Kak! Kurang kerjaan, Bapak. Berarti dia tahu musik, Pak. Kamu ngerti ya, tahu musik, Pak, ya? Tahu, Pak. Coba sini. Sini. Di ada grup musik. Ya. Alatnya apa aja? Harus tahu, saya harus paham. Alatnya alat. Apa aja? Alat. Untuk alat musik. Untuk acara besar nih, Pak. Yang pertama kita harus undang band yang bagus, Pak. Wow, karena misalnya, kan misalnya. Banyak penggemarnya. Ya, misalnya? Ya kan, misalnya Ungu. Ungu? Ya. Ah, Ungu vokalisnya itu... Ya. Vokalisnya kebanyakan nyambi. Iya. Enggak, Pak, itu... Itu Pak. Fokus. Iya. Enggak, saya udah tanya, Pak. Dia bisa fokus, Pak. Ya udah. Bisa. Itu kawan saya. Ya. Oh, kawan saya. Pokoknya kamu nanti bikin acara musik yang musik, bagus, ya. Pokoknya kamu kerja yang benar. Saya mau tanya lagi, Pak. Coba. Saya nggak yakin. Band tahu band? Band tahu, band. Alatnya apa aja? Kalau grup band? Ada drum, ada gitar, ada bass, ada mic. Tahu gitar? Tahu. G! Gulu. Itu gak ada singkatannya, Pak. Itu alat musik, Pak. Ini dia, ini kreatif. Ngapain jadi kayak grup lawak lagi manggung. Yaudah, sekarang saya akan ajak kalian untuk ke ruang audisi. Udah ada beberapa yang pengen jadi peserta. Oh, iya, lah. Ya. Ayo, silakan kita kesana yuk. Ayo, kita kesana. Nah, jadi di sini kita akan adakan audisi ya. Nama kamu tadi siapa? Nah, Sigit Purnomo, Pak. Sigit, oke. Sigit. Sigit, Sigit. Siap. Nah, ini kan banyak nih alat-alat band. Kamu ntar bisa belajar. Oh ya. Nanti kamu saya ajak ke studio biar tahu gimana suasana rekaman. Ya. Take vokal. Yeah. Take vokal tuh ada shift-shiftnya. Ntar saya ajarin semuanya. Git, tadi yang git. Ya. Tadi yang kedua apa? Yang kedua ya. Tadi yang kedua apa? Yang kedua. Yang kedua itu studio sewa. Sewa. Per jam. Per jam berapa? Ya, per jam tipe berapa studio satu jam? Satu jam 60-an dah. 60 ribu. Oh ya kalau sewa studio tuh. Gini, lu sini. Tadi suruh kesini, sekarang kesini. Lu punya cita-cita gak bikin band gitu jadi penyanyi? Pengen, Pak, tapi kan saya... Jangan lah, mendingan dagang galon isian aja. Kan saya kerja di sini, Pak. Jangan, saya kerja di sini. Udah. Oke, yaudah mana peserta pertama, Pak? Ya. Tolong untuk peserta pertama. Ya. Silakan. Saya udah datang. Persiapan ini, untuk audisi. Ada dua ya. Langsung masuk. Mungkin ya, silakan. Ya, sebentar saya tanya dulu. Halo, stop. Tanya. Dua orang. Mohon maaf, ini untuk verifikasi data. Ya. Abis main golop ya? Kenapa? Ini kenapa ketabrak angkot matanya keluar gitu? Tanyain git. Nama? Halo. Nama? Halo. Nama saya Halo. Nama panjangnya? Halo, apa kabar? Oke, halo, apa kabar? Ini alamat di Cileungsi ya? Iya. Cileungsi mana? Kadang di Cileungsi. Kadang? Kadang di Cimanggis. Kadang di Cimanggu. Kadang di Cicing, atuh. Ini yang kedua. Halo, apa kabar ini? Halo. Halo, apa? Halo juga? Halo juga. Namanya siapa? Oh, Ridwan. Oh, Ridwan. Namanya jangan halnya, jangan suka tuturut munding ya. Oh iya. Yang laki namanya siapa? Ridwan, Pak. R. Bapak ketebak-tebakan terus, Pak R.
Ini bukan singkatan, Pak. Ya, nggak semua kata juga orang iya, tahu ini singkatan. Ini kan nama. Nama. Ridwan. Ridwan dari? Bandung. Bandung. Bandungnya di mana? Soreang. Soreang. Ya. Soreang sebelahnya. Gimana kalau pagian aja? Supaya datang itu Soreang. Ini Soreang. Soreang, ini Soreang. Halo, apa kabar sama Ridwan? Udah siap untuk ikut audisi ya? Oke ya, saya kasih tahu ya. Saya di sini produser. Kalian akan kita tes. Tes yang pertama adalah tes antigen. Penting. Udah, karena mau syuting aja harus dites. Iya, udah tadi udah semua udah, tes. Ya udah coba kamu dulu. Halo, sini halo yang baju merah. Halo dulu ya. Ya. Coba kamu apa nyanyi. Ya. di mana nadanya ya? Jangan bercanda, Pak. Beneran. Tadi ada suaranya, sekarang hilang, Pak. Di depan bos kita loh, Pak. Ya. Ridwan, silakan Pak Ridwan. Ayo. Pak Ridwan. Yang ada nadanya, yang ada liriknya ya. Oh iya. Tadi ho mulu enggak ada lagi. Itu lirik, Pak. Itu lirik. Coba kamu bisa main alat musik apa? Alat musik? Main piano aja. Oh, piano. Oke, okay, boleh silakan. Coba. Kalau dia bisa main piano, saya mah bisanya main yang jauh, Pak. Ya, Ridwan jangan malu-maluin ya. Ini depan bos kita loh. Ini okay. Keyboardnya yang mana sih, Pak? Ini. Yang ini. Oh. Ya. Ini pianonya bukan yang ditekan, yang dioles ya. Dikata salep. Piano dioles. Oke, silakan Ridwan. Dagang es. Ah, cuman gitu doang. Piano mana? Ini itu piano enggak kelihatan. Kenapa jadi gini suaranya? Gak bener ini mah, Pak, pasti jelek. Oh ini. Okay. Pura-pura. Ini mah. Saya mah meragukan, Pak. Lihat aja ya. Ya, belum. Kapan nyanyinya ini? Ya. Hei, malah tidur. Wan, sambil nyanyi, Wan. Ini malah cek sound. Burukeun bisi ditakol ya huluna. Ini lali-lali. Suaranya keluarin, suaranya.
is your boyfriend. Gimana Pak? Ini bagus. Ini, ini karakter suaranya kayak Cita-Cita. Tinggi. Jadi gimana Pak ini untuk dua orang? Coba-coba ada lagu lain coba. Lagu lain coba yang lebih tinggi lagi. Yang lebih tinggi lagi. Iya biar bos tahu. Apa ya? Nah, apa? Yang tingginya apa Pak tingginya? 4 meter setengah. Yang lagu tinggi lagi lah. Naik ke puncak. Itu ceritanya. Itu ceritanya bukan lagunya. Oke. Lagunya itu Sia. Sia. Oh, kamu. Ada Sia banyak ada aing gitu nanaon. Bukan. Coba. Mungkin ya. Bos, kita coba kolaborasi, Bos. Sia. Iya. Kalau saya melihat, ya. Menurut kamu gimana? Kalau saya melihat ini, kalau suara si Ridwan, ini bagus Pak. Bagus. Karena dia menggunakan suara perut dan suara kepala. Bapak pengennya dia suara apa? Coba suara lambung. Gak ada. Dan ini suara perut, mengkombinasikan suara perut dengan suara kepala itu berbeda. Pak, dia bisa suara perut. Iya. Suara kepala juga bisa kan? Coba. Ya. Saya bisa suara rakyat Pak. Iya. Jadi kalau saya Pak, sarankan ini. Kalau yang tadi, halo apa kabar ini Pak, dia nggak ada liriknya Pak. Jadi kita pilih. Ada Pak, ada, bisa. Lagu barat disundakan, dia bisa. Coba. Pak, ini kesempatan kalau menurut ya? Saya, dia kita pilih sebagai pengisi acara. Nah kalau ini? Ngisi TTS aja. Ya udahlah, nanti kita lanjut lagi sekarang. Baik. Kita jangan kemana-mana, tetap diobrolan Jawa.